Halo guys, so again, welcome back with me. Wow, di sini ada satu informasi yang cukup banyak orang mempertanyakan tentang hal tersebut. Ya, jadi kita tahu di mana untuk saat ini Fanny masih menjadi salah satu hero yang masuk banget di meta. Cuman ada dua hal yang penting ya, ada dua hal penting yang menurut aku ini akan sangat mengganggu, bukan mengganggu juga sih, maksudnya akan sangat mempertimbangkan apakah Fanny di next atau di selanjutnya nanti akan tetap masuk ke meta, atau mungkin ini adalah bisa dibilang puncaknya, puncak dari seorang Fanny, karena kita tahu banyak hero-hero lain yang mungkin sudah waktunya untuk menggantikan Fanny untuk di role assassin ya. Tapi bentar, jadi aku mengatakan tadi ada dua hal yang benar-benar akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah tentang rumor Fanny akan di nerf. Kalau masalah Fanny di nerf ini belum, aku sendiri juga belum tahu pasti ya, mungkin dari Moonton apakah emang sudah benar apa enggak. Cuman banyak yang mengatakan Fanny ini akan di nerf guys. Dan kalau memang itu terjadi, ada satu lagi hal yang mengatakan justru Fanny akan mendapatkan skin baru. Sebenarnya kalau masalah rumor skin baru Fanny ini sudah beredar dari cukup lama, cuman sampai sekarang nggak tahu kenapa masih belum muncul juga, bahkan untuk gambarannya segala macam. Sementara ini Fanny memang hanya menggunakan hanya punya dua skin. Yang pertama Elite, yang kedua adalah skin season ketiga ya. Jadi bisa dibilang sudah cukup lama sekali bahkan Fanny sendiri tidak mendapatkan skin, dan aku yakin buat kalian para user skin juga sudah sangat menanti, sangat menunggu momen ini di mana seharusnya Fanny sudah waktunya untuk mendapatkan skin, sehingga Fanny bisa lebih apa ya, mungkin lebih variasi lagi, enggak skinnya tuh enggak cuman ini aja. Bahkan top global sendiri sudah, mungkin mereka sudah bosan menggunakan skin dua ini ya, akhirnya mereka tidak menggunakan skin. Banyak top player yang aku lihat sendiri ketika lagi bermain bertemu dengan top player, mereka tidak menggunakan skin. Mungkin mereka sudah bosan dengan jumlah skin yang hanya 2, dan itu pun sudah sangat-sangat lama guys. Ini jatuhnya tuh season 3 loh guys. Season 3 itu sudah beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin sudah setahun lebih yang lalu ya, kurang lebih. Jadi aku nggak tahu kapan pasti skinnya akan beredar ya. Nah, ini ada satu informasi yang menarik, kita akan melihat bersama-sama. Oke, ini ada satu gambar guys yang aku dapetin dari Mobile Legends FYI, linknya sudah aku cek di deskripsi kalau kalian penasaran ya. Jadi, wow, ini adalah skin Epic Fanny. Apakah ini benar-benar real atau ini fake? Jadi, aku mau kasih tahu dulu ke kalian bahwa ini belum pasti. Ini belum pasti, dan ini banyak ada yang mengatakan seperti ini. Skin yang dikeluarin oleh bukan dikeluarin, maksudnya skin yang saat ini kalian lihat ini adalah semacam kayak desain aja, kayak fan art gitu, dan itu belum benar-benar real, belum benar-benar fakta bahwa Fanny akan mendapatkan skin Epic. Tapi sejujurnya memang kabar beredarnya skin Fanny ini sudah muncul dari beberapa waktu yang lalu seperti yang aku bilang tadi. Cuman kalau masalah tampilannya akan seperti ini belum pasti, karena ini hanya sekedar desain aja yang biasa digambarkan oleh orang-orang yang ingin berharap agar skinnya seperti ini. Tapi gini, kita nggak mempermasalahkan ini benar atau tidaknya ya. Di sini aku cuma pengen melihat dari gambarnya, dari hasil karyanya. Menurut aku ini sangat bagus sekali. Wow, ini benar-benar keren banget. Ini benar-benar merubah jati diri seorang Fanny ya guys ya. Dia sekarang lebih modern banget dengan tampilan robotiknya. Dengan, wah, menurut aku ini sih bakalan keren banget kalau emang seperti ini. Dan seumpama misalnya nggak jadi seperti ini, paling tidak mirip-mirip seperti ini ya, aku berharap Moonton bisa segera mungkin meluncurkan skin Fanny dan tampilannya tidak jauh lebih seperti ini sih menurut aku. Karena ini keren banget. Aku nggak tahu nih siapa yang membuat desain seperti ini, tapi ini keren banget. Seriously, ini keren banget. Gimana guys, menurut kalian apakah kalian berharap skin Fanny seperti ini? Dan di sini emblem-emblemnya adalah Epic. Ya, semoga bisa benar terjadi ya. Jadi itu aja mungkin sedikit video dari aku tentang kabarnya Fanny akan di nerf dan akan mendapatkan skin baru. Semoga benar-benar terjadi Epic, walaupun mungkin tampilannya tidak seperti ini, tapi ini adalah antusias seorang desainer yang berharap skinnya bisa seperti ini. So, gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju sekali lagi? Kalau aku pribadi, ya aku sih, walaupun aku bukan user Fanny, tapi aku sebenarnya berharap sih Fanny bisa menampilkan skin baru, karena itu akan membuat Fanny bisa tetap bisa konsisten berada di meta. Ya bang, nanti jadi susah bang lawan Fanny. Ya juga sih, tapi kan
bisa di-ban juga, guys. Tenang aja, guys. Biar lebih seru aja, biar ada tantangannya gitu. Jadi jangan sampai Fanny di-nerf terus tenggelam dan tidak masuk ke meta. Ya, aku berharap tidak seperti itu. Aku berharap justru Moonton bisa segera mungkin mengeluarkan skin untuk Fanny. Harusnya sih epic ya, harusnya sih epic, karena ini sudah waktunya sudah sangat lama sekali tidak dikeluarkan, harusnya epic sih, minimal harusnya epic. Oke, jadi itu aja mungkin sedikit video dari aku. Terima kasih buat kalian semua udah nonton video ini dari awal sampai akhir. So jangan lupa di like, di share, di komen, dan juga di subscribe. Thank you, bye.